Angga Wira mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris Anak Usaha PT Krakatau Steel Tbk. Yakni, dari perusahaan PT Krakatau Pipe Industries alias PT KPI. Ia mundur karena akan fokus untuk menjalankan tugas baru sebagai Ketua Umum DPP Relawan Pengusaha Muda Nasional. Diketahui, Repnas resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Lanjut, Angga Wira mengundurkan diri untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Ia mengatakan, langkah itu sebagai bentuk kepatuhannya pada peraturan yang berlaku. Angga Wira khawatir, jabatannya di PT KPI akan menimbulkan masalah. Ia juga tak khawatir kehilangan gaji ratusan juta rupiah seusai mengundurkan diri. Diketahui, Angga Wira juga menjadi wakil komandan tim pemilih muda di tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.